Assalamualaikum. Ketemu lagi di Sabtu Ceria. Hari ini aku ditemani Kesha lagi. Hari ini kita akan bagi-bagi sembako, lanjut yang kemarin. Ini sembakonya udah ada di belakang. Dan semoga perjalanan kita hari ini dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan semoga bermanfaat buat yang menerima dan menjadi berkah untuk semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman. Amin. Thank you. Bye. Pak, ini ada sembako untuk Bapak, Pak. Oke. Apa kabar, Pak? Sehat? Lama tak jumpa. Pak siapa nih? Pak Samsuri ya? Oh iya, ini ada sembako untuk Pak Samsuri ya. Ambil, Pak. Ambil. Biar lu. Iya, muter ya teman-teman. Tadi ada satu kejadian, kita pas mau ngasih ibu pemulung yang sebelumnya itu. Kita buka jendela, kita disebut sama orang-orang yang di pinggir-pinggir. Tapi kita langsung buka pintu. Nah, itu alasannya kita selalu memberikan sembako kepada orangnya langsung. Karena apa? Kita melihat orang yang kerja seperti tukang becak. Tapi kalau yang nunggu-nunggu di jalan, kayak nggak ngapa-ngapain, bukan kerja atau bukan mulung atau bukan becak, rasanya kurang tepat ya mau ngasih. Jadi kita selalu muter-muter, kita lihat mereka yang nangkal di becak, bawa gerobak sampah. Itu kan berarti ketika mereka keluar, mereka niatnya kerja gitu. Dari mana, Pak? Dari mana? Oke, itu ada sembako untuk Bapak ya. Semoga sehat selalu. Depan ini ada satu orang yang tua banget. Dia terus menarik becak dari tua. Tok, ada sembako, Tok. Rezeki ya, Tok ya. Pak, ini ada rezeki sembako untuk Bapak, Pak.